Bertempat di ruang banggar DPRD Provinsi Jambi, Rabu 20 Juli sore, Gubernur Jambi Al-Haris melakukan rapat konsultasi bersama DPRD terkait rancangan KUA dan PPAS APBD Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. DPRD Provinsi Jambi mengadakan rapat bersama dengan pemerintah Provinsi Jambi membahas terkait rancangan KUA PPAS Provinsi Jambi tahun anggaran 2023. Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Faizal Riza dan seluruh anggota Badan Anggaran atau Banggar DPRD serta dihadiri Gubernur Jambi Al-Haris Rabu sore 20 Juli 2022. Edi Purwanto menyampaikan sebelum membahas KUA PPAS terlebih dahulu dilaksanakan rapat konsultasi antara Gubernur dengan Banggar DPRD Provinsi Jambi terkait kebijakan umum apa-apa saja yang sudah dilakukan maupun yang belum masuk dalam RKPD. Edi menyebut pemerintah daerah dalam hal ini ialah Gubernur dan DPRD tentu memiliki semangat yang sama untuk mengejawantahkan visi-misi RPJMN dan RPJMD dalam rangka untuk Jambi yang lebih baik. Sebelum membahas KUA PPAS ada namanya rapat konsultasi antara gubernur dengan banggar DPRD Provinsi Jambi. Alhamdulillah tadi terjadi diskusi bagus, terkait kebijakan umum, apa saja yang kira-kira yang sudah dilaksanakan, apa yang kira-kira belum masuk dalam RKPD. Itu termasuk kita lihat asumsi pendapatan seperti apa, kira-kira belanjanya seperti apa, itu saling menutupi lah, sehingga nanti KUA PPAS lebih sempurna. Yang intinya adalah bagaimana mendorong IKU, apa itu indeks kinerja utama Jambi mantap di 2024. Senada dengan hal itu, Gubernur Al-Haris menyatakan agar di pembahasan nantinya ada satu kesamaan pandangan antara pemerintah dan Dewan searah satu tujuan yang sama dalam rangka membangun Provinsi Jambi ke depan, terutama terkait dengan anggaran di tahun 2023 mendatang. Ini rapat konsultasi pemerintah dengan DPR. Tujuannya agar kami itu sama-sama menyatukan visi dalam rangka membangun Jambi ke depan, terutama terkait dengan anggaran di tahun 2023 akan datang. Ini perlu ada satu kesamaan pandang. Sehingga nanti di pembahasan, nah apakah itu kami dan Dewan sudah searah, setujuan yang sama gitu kan. Nah ini sebenarnya. Nah kita berharap memang semua langkah yang kita buat itu dengan langkah yang kebersamaan dan memahami ke arah mana Jambi ini kita bawa sama-sama. Rian Cencen, Cek TV, melaporkan.